Hi guys, welcome back to my channel. Okay, dalam video kali ni saya akan unbox Microsoft Surface Go 2. Okay, jom saksikan. Okay, sebelum tu jangan lupa komen, like dan subscribe channel ini. Okay guys, bertemu kembali. Okay, di sini di tengah saya ada produk Microsoft, iaitu Surface Go 2. Okay, ni kotak dia. Yang ini bukan Surface. Yang lagi satu ni adalah keyboard. Okay, keyboard Surface. Okay, saya akan unbox kedua-dua barang ni. Okay, jom, let's go. Okay guys, okay, sebelum saya akan unbox Microsoft Surface Go, yang ini adalah keyboard ya. Kalau kita tengok sini, kita nampak gambar keyboard. Okay, kita overview dulu semua sekali. Okay, pusing. Okay, okay, ini dia punya gam, dia pakai gam kertas eh. So kita buka. Bismillah. Okay, ini dia keyboard Microsoft Surface Go. Okay, sedap touch, lebih tight. Okay, smooth. Yang ni nampak macam leather sikit, kasar-kasar. Okay, ni ada logo Microsoft. Okay, ini sambungan dia. Yang ni sambungan ni ada magnet eh, dia akan melekat. Okay, ini apa dia? Ni cara pemasangan dia, cara nak guna. Ini Surface, ini keyboard. Letak saja. Okay, dia boleh buat macam ni. Ya, teman macam ni. Okey. Belakang. Oh, belakang cara nak guna. Okey, kita abaikan. Okey. Ini kita letak tepi dulu. Okey. Sekarang ni kita unbox Surface. Okey. Ha, nah, dapat buka dia. Ha, okey, ni dia. Jom kita buka. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ini keadaan dalam dia. Macam mana ni? Okay. Masih dalam balut eh. So, ini kita tak tepi dulu. Okey, ini dia tempat lapiknya. Microsoft Surface Go 2, dia pakai Windows 10. Okey, kita tak tepi. So, yang ini ada apa? Packaging ni cantik oh. Okey, kosong. Kosong dah, okey. Tapi yang ini power adapter. Okey, cara dia, cara nak pasang ya. Macam ni. Okey. Mudah. Saya ada logo Windows lagi. Okey. Yang ini sambungan. Okey, kita letak tepi. Kita buka. Yang ini Microsoft Surface Go. Ini user guide ni. Cara nak guna semua. Yang ini. Ini warranty card. Warranty card ke? Aku salah baca. Warning. Banyak warning ni. Abaikan lah. Dekat tepi. Okay. Dalam kotak ni ada lagi tak? Kita buka ke dalam.
Okey, kosong belakang. Tak apa. Ini tepi tak tepi. Tak apa dalam ni. Ke kosong tak? Tak habis. Okey, kosong. Kosong. So, tak ada apa dah. Kotak ni kita letak tepi. Okey guys, yang kita nanti-nantikan, ini dia surface. Kan cantik tu. Okey, kalau kita tengok sini. Kita preview dulu. Okey. Nampak sama keyboard. Sisi macam ni. Okey, oh ada satu button kecil. Ada dua button besar. Okey. Ha, ini ada Type C. Ini power. Ini kita buka. Sini. Okey. Oh, kuat plastik dia. Okey. Aku akan ceritakan cara ni. Okey, power button. Power button. Ini power button. Okey guys, ini power button. Okey, digunakan untuk menghidupkan dan menutup peralatan Surface Go 2. Okey, kalau nombor 2 dekat sini power apa? Volume. Digunakan untuk menaikkan dan menurunkan aras bunyi. Nombor 3. Window Hello Phone Camera, digunakan untuk mengenal wajah dan mengambil gambar atau video. Okey, yang di tengah ni. Okey, yang ini adalah kamera. Okey, lepas tu Dolby Audio Speaker dan Studio Microphone untuk berfungsi mengeluarkan bunyi dan merakam suara anda. Yang dekat sini kalau perasan dia ada lubang tau. Ini mic ni. Okey. Lepas tu headphone jack port dekat sebelah sini. Okey. Sini. Dipasang alat bantuan mendengar seperti headphone ataupun earphone atau headphone. Okey. Yang ini adalah USB Type C. Untuk menyambungkan adapter OTG Type C ke USB. Okey. Yang ni yang aku buka tadi ni kat tepi ni adalah kickstand, digunakan untuk menahan kedudukan Surface Go 2. Okey, yang macam ni. Oh, padat. Okey, kalau yang bahagian sini Surface Connect Port. Ini adalah Surface Connect Port. Okey. Untuk sambung kepada alat pengecas bateri. Okey, adapter. Okey, yang menggunakan adapter ni dia guna ada magnet sekeliling dia. So kita dekat dia akan melekat. Macam tu. Lepas tu dia last kali ada micro SD card reader. Okey. Dekat sebelah sini. Okey, micro SD card. Okay, sebagai alat tambahan lah, nak simpan data ke apa-apa yang personal tu. Okey. Tengok semua dah. Okey. Lepas tu apa lagi? Kita ambil keyboard. Kau kan tak pakai keyboard pun tak apa, tapi kalau pakai keyboard lagi cantik. Okey, cara nak lekatkan keyboard dengan surface kita macam ni je. Ha. Tengok tu. Buat lagi sekali. Dia ada magnet tau. So memang sedap lah. Tengok. Nampak tak? Okey. Lepas tu kita boleh lipat sini. Okey. Dia buat lebih kurang macam iPad. So sedap. Sedap, kita boleh tu. Dia ikutkan, dia ada tambahan sekali tau dengan pen. Pen dia tak bekalkan. So kita kena beli tambahan lah. Dia lipat macam ni.
Kita boleh portrait kan dia, kita boleh landscape kan dia. Okey, kita boleh buat macam ini. Kita buka. Okey. Kan cantik tu macam laptop. Nah, ini ini kita nak keyboard tinggi, ini ini kita buat keyboard rendah. Ha, ini untuk rendah. Kita ini kita tinggikan. Okey. Apa lagi? Kita on. Kita tekan butang power. Okey, ha, itu dia. Oh, okey, silap. Terlupa sebelum tu. Kita pasang power. Okey. Kita masuk. Okey. Untuk pasang power, kita di sebelah sebelah sini apa pun nampak ini adapter ke sini lah. Okey, agak macam tu je. Buka on. Ada lampu lah. Kalau kita on. Cuba ke bawah pula, boleh tak? Pun boleh. Okey, ha. Ada lampu. So kita boleh flip. Yang pada bawah sini boleh, pusing atas sini, sini pun boleh. Okey. Dah masuk.